Father everlasting, the all creating one, God Almighty. Shalom dan selamat datang di bulan Agustus. Senang sekali dapat berjumpa lagi dengan Anda di minggu pertama di bulan Agustus ini. Langsung saja saya akan sampaikan seputar kegiatan gereja dalam edisi 3 Agustus dari Tanjung Duren Update. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three. Untuk para orang tua muda, penyerahan anak Anda dapat dilakukan setiap minggu kedua di setiap bulannya, yang artinya ada di minggu depan. Jadi harapkan Anda untuk mengisi formulir dan melengkapi persyaratan lainnya. Info lebih lengkap dapat lihat di Warta Jemaat. Demikian juga untuk baptisan air dilakukan setiap minggu ketiga di setiap bulannya, dan Anda diharapkan untuk mengikuti pengarahan baptis, pendaftaran atau minggu sebelumnya. Harap hubungi Ashta dekat untuk info lebih lanjut. Baru-baru ini semua cool di bawah naungan gereja ini baru saja mengikuti cool gathering. Berikut liputan singkatnya. Cool Gathering tahun ini diadakan di Tangkas Sport Center dengan konsep kebersamaan, outing games, dan makan siang bersama. Selamat ya untuk cool-cool yang berhasil mendapatkan door prize. Nah, untuk yang belum bergabung, yuk temukan komunitas Anda di Cool. Betul sekali, bagi Anda yang belum bergabung, kami ingin mengenal Anda lebih dekat lagi dalam Community of Love atau Cool. Di wadah Cool ini, kita bisa ngobrol, sharing, didoakan, dan pastinya bertumbuh bersama. Jadi apakah Anda anak muda, karyawan, keluarga, atau senior? Temukan kebersamaan dalam cool yang sesuai dengan segmen Anda. Langsung saja datangi Asyur terdekat untuk info lebih lanjut. Berikut retreat HMC untuk Anda dan keluarga Anda. Healing Movement Camp atau HMC akan segera diadakan kembali. Mari ikut ambil bagian dalam kegerakan pemulihan ini. Ajak teman dan keluarga Anda untuk ikut. Pendaftaran telah dibuka. Nah, itu saja update untuk minggu ini. Semua info lengkap dapat lihat di Warta Jemaat Anda, gbitanjungren.com, Facebook, dan Twitter gereja. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas kembali setelah liburan kemarin. Tuhan Yesus memberkati.